Pelajar di Banten menggalang dana untuk warga korban erupsi Gunung Semeru seperti yang dilakukan para pelajar SMA Negeri 3 Serang. Aksi ini sebagai bentuk kepedulian terhadap korban erupsi Gunung Semeru yang berdampak luas bagi masyarakat. Sejumlah pelajar SMA di Kota Serang, Banten menggalang dana secara sukarela untuk korban erupsi Gunung Semeru. Mereka menggalang dana ke setiap pengendara yang melintas di Jalan Pasek, Banten. Para pelajar juga menggalang dana secara online hingga Jumat 9 Desember 2021. Nantinya dana yang terkumpul bakal disalurkan kepada korban erupsi Semeru lewat Lembaga Aksi Cepat Tanggap atau ACT guna membantu meringankan beban hidup mereka. Erupsi Gunung Semeru telah mengetuk hati para pelajar di daerah ini. Dari Pasak di dalam SMA N3 Kota Serang. Ini aksi galang dana ini untuk apa nih? Untuk erupsi Gunung Semeru kemarin. Soalnya kita udah bekerja sama juga sama ACT Jombang. Ini baru pertama kali dilakukan ya? Enggak, ini udah beberapa kali. Biasanya setiap ada bencana kita secepat mungkin bisa membantu lah. Banyak dari pengendara yang berdonasi. Secara spontanitas, mereka menyalurkan dana bantuan. Donasi dari warga Banten diharapkan dapat bermanfaat dan bencana tidak kembali terulang. Sangat prihatin ya, semoga wabah apa bencana seperti ini tidak terjadi lagi di Indonesia. Bapak, memberi donasi itu adalah bentuk kepedulian mungkin, Pak? Betul, spontanitas aja sebenarnya. Masyarakat di Banten sangat prihatin dengan bencana erupsi Gunung Semeru yang banyak memakan korban jiwa. Suhendi, JPM TV, Kota Serang, Banten.